potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, khususnya untuk sepekan ke depan. Ini tadi sebetulnya sudah kan, khususnya untuk sepekan ke depan, yaitu di tanggal 25 Februari hingga 1 Maret. Ini lebih pendek lagi ya, 25 Februari hingga 1 Maret. Secara umum dapat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Ini khususnya sepekan ke depan mulai hari ini sampai tanggal 1 Maret. Jadi periodenya lebih dekat lagi ke waktu sekarang. Ini mohon diwaspadai. Artinya masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat, khususnya di wilayah Jabodetabek.